Penyelenggara negara di Pekanbaru terjaring OTT KPK. Penyelenggara negara di Kota Pekanbaru Riau terjaring operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK. Mereka yang terjaring OTT kini tengah menjalani pemeriksaan. Benar, KPK telah melakukan tangkap tangan terhadap penyelenggara negara di wilayah Pekanbaru Riau, kata Wakil Ketua KPK Nurul Gufron Senin 2 Desember 2024. Gufron belum merinci pihak yang ditangkap. KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam dalam menentukan status hukum dari para pihak yang ditangkap tersebut. Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1 kali 24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu, nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat, ujar Gufron. Dokumen yang tidak ada yang mau kasih komentar.